malam itu kamu gak datang, Pak? Kalau misalnya aku datang, bakal berubah sekarang. Ternyata aku gak bisa ngelupain kamu, Pak. Walaupun aku udah mencoba sepenuh hati aku, Pak. Aku kira kamu juga cinta sama aku, Pak. Sehidup semati engkau punya dia, sementara aku sendiri. Dipersilakan untuk Ricky Harun, Pamela Bowie. Oke, selamat datang Mbak Pamela Bowie, ya. Dan juga Mas Mikda, ya. Waduh, rambutnya lebih sebat, ya. Peran sebagai apa nih Ricky Harun di film ini? Ya, di coklat. Apa sih namanya? Dulu main Coklat Chance. Yes. Gue berperan sebagai Juno, jurnalis yang suka bikin sketsa. Oke. Okay. Jadi berperan sebagai anak SMA dan anak setelah SMA. Oke. Okay. Kak, ini tantangan buat lo apa nih? Kali itu ditantang sebagai orang yang serius dan romantis. Ya, memang suatu tantangan buat gue. Cuma dari skenarionya aja sudah menjunjung gue untuk apa? Tidak berkomedi gitu. Oh, yes. Jadi senatural mungkin dan pokoknya skenario itu sudah membawa gue. Jadi gue nggak usah kayak gimana, skenario itu sudah membawa gue. Emang aslinya romantis ya, aslinya romantis. Aslinya gue romantis. Wah, oh, buktinya anaknya dua ya. Ya. Itu bukan romantisannya ya. Oke, terima kasih